Okey, saya nak tunjukkan, saya akan buat di sini lampu DRL dan juga signal di bawah ni, di kanan. Okey, nanti kita tengok cara nak buat dia. Okey, kita akan buka skru ini. Tiga saja ya, skru ini dan skru ini. Kita akan buka 10 . Kalau yang mana ada soket tu, soket 10. Dekat sini dia boleh pakai apa nama screwdriver bunga lah. Sini kena pakai memang soket 10. Kalau ring memang susah nak buka. Beza . Ha, ini ingat jangan silap. Ini pun 10. Tengok dia punya ni. Satu saja yang tajam. Yang tajam ni, dia duduk dekat atas ni. Kena ingat . Jangan silap. Yang ini, lampu ni tarik naik ke atas. Ha, tarik naik ke atas sikit. Saya bawah ni dia ada pin. Ha. Dan bawah ni kita buka soket. Okey. Saya dah buka . Ni soket dia. Soket dia tekan sini. Tadi minta maaf tak dapat tunjuk, saya di bawah. Saya tak nak bagi ni tercabut lah. Kita pusingkan ini pun boleh jugalah. Okey, ini lampu ni sebelah bateri tau. Kalau tengok kereta sebelah kanan. Tapi kalau ada kereta dia sebelah kiri. Jadi kita beli lampu ni periksa dulu tau. Periksa dulu. Dia punya api ni. Dia punya signal daripada sini keluar ke sini. Jangan silap benda ni. Saya pakai gam ni . Tujuan dia dekat sini. Dia terbuka tau. Memang saya try tengok apa tiup pun tak ada angin masuk, tetapi untuk lebih keselamatan saya pakai gam . Gam 2 second yang RM2 tu. Okey, untuk tutup lubang ni supaya air tak masuk dan lampu kita lebih lama lagi. Saya pakai primer ni . K520. Yang saya beli lantin, tapi saya dah masukkan ke dalam botol ni supaya saya senang guna lah. Kalau saya guna sikit-sikit, saya pakai yang ini lah. Tujuan primer ni, harap faham . Bukan dia bukan pelekat, dia menguatkan lekatan double side tip kita . Okay, kita bubuh. Tadi saya dah ukur hak mana yang harus dibubuh tu. Kalau terbubuh lebih pun tak ada apa. Dia tidak ada efek pada plastik pun. Dia cuma menguatkan apa yang kita lekatkan tu je. Okey, saya tadi mula saya lekat atas sini tau. Tak berapa cantik. Kita lekat dekat atas sini. Baru nampak, saya dah try tadi. Baru nampak lampu ni rapat dengan bumper. Tak ada gap lah, tapi nanti kita tengok apa hasil dia . Kita tengok lampu tu nyala macam mana. Kita tengok ini ada satu. Dia akan masuk kat lubang ni. Jadi dia akan masuk. Yang ini skru. Okay. Tengok . Bukan sampai ada bunyi. Sini dia petak tau. Macam petak. Masuk. Masuk petak ni dulu. Baru rapatkan. Jangan rapat terus ke bawah. Rapat ke atas. Lepas tu baru tekan. Sampai ada bunyi tap. Macam wire ni kita. Ni lah. Pandai-pandai kita untuk ni lah. Kita tengok. Sini memang rapat. Kalau pasang skru memang rapat. Okey. Lagi satu. Pastikan yang tadi saya cerita. Skru tajam ni dia duduk dekat atas ni. Dah ada tanda ni. Dengan yang lagi satu ni. Tak kisah mana-mana lah. Sama panjang. Tetapi kalau ikut betul. Skru yang bertanda ni di sini. Dan skru ni dekat di sini. Semuanya 10 . Kecuali atas tu dia boleh pakai bunga. Okay, habis tu. Jangan lupa . Kat sini ada soket. Masukkan soket ni balik. Masukkan soket ni balik. Kita kena tengok. Okay, kat mana dia punya tu.
Nah ya. Dia ada tanda biru ni dengan putih ni. Tolak dah. Okey, saya selalu ambil fuse hujung ni ya. Okey. Ini wayar yang saya dah buat. Saya ambil daripada sini. Macam yang sebelum-sebelum ni keluar daripada sini. Jadi ini dia api yang saya ambil. Maksudnya bila kita on kereta dia, dia terus on. Ha, jadi dia jadi DRL terus lah. Okey. Ni fuse dia. Fuse 15. Dan saya pakai yang ini ya. Yang ini. Atas. Okey, bawah 15. Saya letakkan dekat sini. Untuk saya cucukkan tempat tadi sini. Okey. Ha, jadi dia jadi macam inilah. Tengah ni. Dan saya akan cucukkan macam inilah. Okey. Ha. Tapi kalau kita rasa nak ni, kita turunkan sikit. Saya turunkan sikit kat bawah. Kat sini saya masih balut lagi lah. Tapi jangan risau sebab apa. Daripada api dia adalah female. Kalau ke apa ke lampu dia adalah male. Jadi dia tak ada masalah. Kalau takut apa short ke apa, tak ada masalah lah. Jadi kita boleh susun lah ikut yang mana kita rasa berbaloi, kita susun. Okey, kita tengok lah. Dan kita tutup balik benda ni. Malam eh, suasana malam lah. Jadi bila katakan dalam kita termasuk dia pasang, dia terus menyala. Semua menyala. Kita masuk sana. Okey. Sekarang lampu ini dia berada di bawah ni. Okey. Okey, saya akan tutup. Nampak dia menyala sini. Siang pun dia akan terus menyala. Ha, lampu ni. Modal dia tak sampai RM100. Buat. Ha, pasal saya biasalah setengah orang dia suka tukar terus. Saya suka mengekalkan original. Jadi benda macam inilah kita boleh tengok. Okay, kita tengok dari jauh. Kalau malam eh. Okay, ini dia perbezaan dekat. Kita nampak dua lampu ni berbeza. Ha? Okay, itu dia punya perbezaan dia. Nanti siang kita tengok macam mana. Signal. Okay, bagi signal. Lampu tutup, signal, lampu tutup. Ah. Ha.